Lea Mem Ana Balmores. Mem Ana Balmores. Ada ke selapnya. Iya, enggak ada itu. Murah meriah, 150.000. 150.000? Iya. Wah, cantiknya, Bu. Cantik banget. Panjang. Kelihatannya di terawang amplopnya ada isinya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku anggrek, dimanapun Anda berada, semoga untuk sahabat anggrek selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Oke, sahabat anggrek, bagi yang menyukai Cattleya, bunga Cattleya di sini di belakang saya ini berjajar untuk Cattleya-nya yang tentunya koleksinya Bu Eri ya, bukan koleksi saya. Assalamualaikum Bu Eri. Sehat selalu Bungge. Ini sekarang Cattleya Bungge. Ini di deretan Cattleya. Ini ada beberapa yang berbunga. Wah, tepak ini. Bagus. Wah, cantik ini Bu. Ini rajin. Ini Pradik Spot. Apa Bu ID-nya? Cattleya Pradik Spot. Cattleya Pradik. Pradik Spot. Mana? Ini Pak. Pradik Spot Drag Prince. Oh iya. Tadi agak gelap bunganya. Cantik lah. Ini yang dibun. Ini mudah bunyi perawatannya? Mudah Pak ini. Ini sini kan daerah panas, bilangnya Cattleya itu susah. Padahal di sini juga panas, termasuk ya? Dataran rendah. Oh tuh, iya Pak. Panas. Kan bisa. Gondrong akarnya gondrong, seperti ini seperti ya. Ini. Waduh, mantap lah. Ada tiga tangkai. Wah, ya Bu ya, tiga kuntum lah. Tiga kuntum, tiga tangkai. Nah ini kan baru berbunga, ini tunas baru udah berbunga lagi. Ini di split itu bisa Bu ya? Bisa, tapi ya enak begini Pak, tinggal digantung, rimbun. Dan nyata bunganya, mantap. Ada harumnya? Iya Bu. Harum-harum. Oh, bawa harum-harumnya nih. Iya. Kalau untuk Cattleya ini harganya? Kalau ini karena rimbun Pak ya. Sudah akar gondrong. Ini 750. 750. Ada juga yang ini cuman ada beberapa sendok. Oh, yang ID-nya ini Bu. ID-nya ini. Ini ada ini. Oh, ini juga sudah dewasa Pak ini, cuman ini saat bunga, ini bunga. Belum bunga. Kalau yang seperti ini 350. Nah, kan beda. Oh, beda jauh, Bu. Beda jauh, Pak. 350. Ada beberapa pot, Bu? Ini ada, cuman ada beberapa pot ini. Ini juga. Memang ini pohonnya mini gitu loh, Pak. Pohonnya juga mini-mini. Ini agak kecil lagi ini. Oh iya Bu ya. Ini 250. Tapi bisa besar segitu ya. Bisa. Soalnya, ini sama. Soalnya ini loh yang ini saja seperti ini. Ini yang belakang ya. Nah, itu. Mulainya kan kecil. Cuma kerumpul kecil lah. Terus lambat laun seperti ini. Bunga ini juga sudah dewasa. Mantap lah bunganya ini loh. Cantik. Jadi harga menyesuaikan. Ya, tapi yang jelas sudah berbunga guys, nyata Bu ya. Iya, sudah nyata. Kalau ini Bu. Ini merah putih. Wah, ini merah putih ini. Waduh, ya, merah marun putih, nih Bu ya. Putih merah. Putih merah marun sekali. Ini Cattleya Mem Ana Balmores. Mem Ana Balmores. Masalah. Besar bunganya. Bunganya besar ini Pak. Bersih sekali. ID-nya ID-nya Mem Ana Balmores. Balmores. Di angka berapa Bu kalau ini 400.000. 400.000. Tinggal cantol. Akarnya juga gondrong ini. Gede loh bunganya. Lumayan besar. Itu sebelahnya sama Bu. ID-nya beda. Oh, ini beda. ID ini dari saya kira lah anu Bu. Beda. Tapi hampir sama. Oh iya. Ini bibirnya beda. Yang bibirnya agak anu ada terus putihnya. Putihnya enggak ada strip-stripnya. Enggak ada selapnya. Iya, enggak ada itu. Ini dari botolan, ID, Pak. No ID dari botolan soalnya. Aduh. Sudah eman ini. Apa?
Kalau dulu itu kan belum diregister-register kalau dari botolan, Pak. Jadi tidak ada. Tapi bunganya besar, Bu. Itu besar yang baliknya. Ini? Itu yang baliknya. Wah, besar sekali loh. Ini, Pak. Nah, seperti ini. Nih. Wah, kalau ini no ID, no ID berapa, Bu? 350. Cek, Bu. Sepertinya ada kertasnya kok di dalamnya. Iya, tapi itu cuma kode silangan tok. Oh, nggak kode silangan. Namanya. Iya. Oh, gitu. Iya. Aduh, eman ya. Iya, kalau dulu itu botolan-botolan tuh kan jarang diregister tuh, Pak. Kalau sekarang itu sudah pinter-pinter, jadi sudah mudah untuk meregister sendiri. Oh, gitu ya. Itu loh ada kodenya. Iya. Mungkin ada yang cuman, tahu. Cuman kode iya. Kode apa? Cuman huruf. Iya, bukan kode dari penyilangnya, jadi untuk menelusuri susah. Agak kesulitan, Bu. Oh, gitu. Ya. Di angka berapa, tapi Bu? Ternyata bunganya 350. 350 bunganya tapi gede. Bunga cantik besar, iya. Ya, cuma katanya kalau itu kan ada semriwing-semriwing wanginya gitu. Iya, rata-rata Pak. Gitu. Rata-rata dan bunganya itu cenderung besar. Iya. 350. Ya. No ID tapi. No ID. Enggak apa-apa, yang penting bunganya cantik. Oh, terus gede. Waduh, itu ada yang layu, Bu. Ini kasihan. Dia layu. Glove green. Wah, green. Itu bau besar ya? Itu hijau ada rumbe-rumbenya. Ada nanti. Wah, sayang seperti ini, Bu ya. Contoh bunganya, ini Bu. Ini sudah layu. Ini glove green. Oh, ini produksi ini, Bu ya? Iya. Oh. Itu bunganya seperti ini, tapi itu sudah layu. Iya, maksudku iya, bunga dari anggrek ini. Dari iya, seperti dari kebun ini. Sendiri dari loh kebun ini. Sendiri ini. Ada ID-nya Agung. cantik. Iya, ada rumbe-rumbenya. Bagus. Ada rumbe-rumbenya. Dianggap berapa, Bu? Kalau ini karena rimbun ini 750. 750. Ini ada yang seperti ini. Nah, ini sama, ini sama, Bu? Sama. Oh, sama ID-nya. Glove green hair pink ini. Oh. Kalau gini 250. Oh, ini 250. Ya, nanti ada di sebelah sana banyak. Banyak ya, pilihan, Bu. Kalau yang glove green banyak. Oke, ya. Nanti kalau ada yang berminat untuk harganya, yes. Dilihat dari kerimbunan ya, plan-nya. Kerimbunnya, jumlah pelepnya. Ya, bunganya di sini. Kalau ini, Bu, yang merah ini yang sudah ada bunganya. Ini why not? Why not, Bu? Namanya. Iya. Jadi bertanda tanya. Oh, yang ini, yang why not yang itu, Pak. Ini Juliet Red Power. Oh, ini. Hampir mirip ini. Oh. Juliet Red Power, Julia Red Power. Pak, kan merah. Tapi kecil bunganya, tapi ini kadang ID-nya warna-warna. Julia Red Power. Julia Red Power. Cuman kecil, tapi kadang ada yang suka ketelian. Yang mini. Iya, tapi kelopaknya tebal, Pak, ini. Oh, iya, Kak Kupung, nggih. Julia Red Power. Julia Red Power. Berapa, Bu? Ini 200.000. 200.000. Julia Red Power. Julia Red Kalau Power. Yang merahnya agak keungungan, yang kecil-kecil ini. Oh, ini, Bu. Ini why not? Why not? Masa ini why not? Ya, ada juga yang nyebut Brooktonia. Terus ada juga yang bilang why not. Nih, mungil. Kecil. Ini apa sebesar dendrobium larat. Kecil ini lagi, Pak. Lebih larat kecilan. Lebih besar. Iya. Iya. Oh, ya wis. Dianggap berapa, Bu? Ini murah meriah 150.000. 150.000? Iya. Ada berapa, Bu? Ini ada berapa ya? Ada satu. Nanti bisa tak carikan, Pak. 150.000 tadi ya. Iya. Pokoknya di kisaran segitu, Bu, nggih. Iya, di kisaran itu. Why not itu. Ya. Kalau di tempat Ibu, berapa apa berapa jalur gantungan ini ya. Full katelia. Ini sebetulnya juga bagus, Pak, tapi kok pas yang ya. Berbunga kemarin. Bu, ini ada amplopnya kok, Bu? Iya, sudah. Ada amplopnya. Berisi kok, Bu, ini? Ini loh, Pak. Ini bunganya seperti ini. Oh iya. Nelhammer, katelia Nelhammer. Nelhammer ya. Iya, ini bagus kan. Kuning ada spesnya. Ini ada amplopnya kok itu. Iya. Berapa, Bu? Ini
300.000 Pak ini. 300.000. Ini memang pohonnya mini seperti itu. Ini sudah, tapi kemarin ini sudah laku yang berbunga ini. Yang berbunga ini. Tadi baru tak kirim. Banyak banget loh. Sampai bingung aku ambil. Ini ya Bu, ini Bu. Ini wah, ya aku seneng akarnya. Oh, naik di Bu. Iya. Ih, akarnya 1 meter. Ini dari botolan lupa. Ini ya Allah. Iya, tapi bunganya bagus. Malah no idea ya. Tapi lupa bunganya. Iya. Kalau ini juga ada. Enggak, umpamanya ini berapa? Kalau ini? Oh, ini kan no idea. Ini 350. 350. Iya. Ini jenis-jenis. Sebetulnya bunganya. Pas dulu pas apa berbunga buahnya ya, saya ambil kamera butawa Pak. Ya. Pas itu sibuk semua. Banyak dulu wah, hampir serempak Bu ya. Iya, dan banyak yang sudah keluar. Banyak banget pokoknya. Katrianya Bu Eri ini dan mantap. Bisa bertanya-tanya yang penggemar Katria. Ini juga ada yang Bu ya Bu. Tentu sayang pas tidak akar. Ini Amazing Thailand. Amazing? Amazing Thailand. Bentar ada kak Pak. Bentar. Bunganya ada. Mantap lah, pasti subur. Iya. Dan yang jelas sudah tahan udara panas Bu nggih. Udara panas. Iya. Di sini panas itu. Jadi apa ya? Sudah aman untuk dicantolkan Bu. Iya. Di teras sudah aman. Amazing Thailand itu karena bisa berwarnanya. Ini loh Pak. Wah, cantiknya Bu. Cantik tuh Pak. Ini berbunga di sini, cuman belum tak kasih watermark agung. Oh gitu. Ya. Berapa Bu? Kalau ini masih jenis ini masih mahal. Mahal. 500.000. 500.000. Ini bisa disebelit-sebelit. Oh iya Bu, ya. Cocok kali. Nih. Bunganya seperti itu. Sip. Ini akarnya juga. 500.000. Kalau pengen apa untuk bunga varian yang lain ya, atau ya. ID yang lain banyak bisa ditanyakan lek Katria banyak di sini. Ya. Nanti untuk contoh bunga pasti ya, diberikan. Ya. Kalau yang berbunga besar itu ada Bu? Berbunga besar. Apabila berbunga besar? Seperti gini-gini nih Pak. Oh. Gini ini juga besar ya Pak. Nah, ya. Seperti itu banyak. Iya. Cungye juga ada seperti ini kuning. Bunganya juga besar. Banyak seperti ini. Wah, ini rimbun banget sih. Ini yang rimbun banget iki. Ini. Mamet, Bu. Wah, ini rimbun sekali ada amplopnya. Amplopnya itu. Tapi sama ini juga. Oh iya, ada amplop. No ID. Waduh, no ID lagi. Ya, silangan lama-lama dulu itu belum diregister, Pak, kalau Ini rajin amplopan, Bu. Iya. Ini amplop. Ini akarnya, Wah, akarnya ya 1 meter. Panjang. Kelihatannya di terawang amplopnya ada isinya loh. Seperti, ini seperti terlihat ini agak mendil-mendil itu. Enggak halus itu, ada sedikit. Ada. Mendul-mendulnya itu biasanya ada. Biasanya ada isinya. No ID, Bu. No ID. Aduh, berapa, Bu? Kalau naik no ID rimbun-rimbun gini 500.000. Oh gitu Bu. Iya. Nanti ini kalau sudah mekar bunganya besar ya. Bunganya besar ini. Kalau sudah kelihatan bunganya, nanti kalau bunganya cantik harganya masih cantik. iya Bu, anggrek gitu. Kalau belum terlihat sepik atau ada bunganya yang mekar ya biasa apa, saja. Saya belum tahu. Ini warnanya seperti apa belum tahu. Ya gitu saja tuh sahabat anggrek ya. Bagi yang pengen menambah koleksi untuk Cattleya, khusus Cattleya ini ya, banyak untuk ID-ID-nya. Sayang tidak pas berbunga. Tapi ada beberapa yang berbunga. Contohnya seperti ini. Wah subur nih. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Eri. Nanti biar sama Bu Eri diberikan apa contoh bunganya sekalian. Oke, terima kasih Bu Eri nggih. Dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.